dikatakan virus asing telah menular di sebuah kampung. Kebanyakan dari mereka bertukar menjadi zombie kucing dengan sentuhan ataupun gigitan. Kini separuh dari penduduk kampung telah tercemar dari virus tersebut dan sedang giat mencari vaksin bagi membasmi virus zombie kucing. Sayang Lucy, sayang Lucy, anak mami. Hei, alalala. Okey, tengok ni. Lucy. Lucy ni kenapa? Lucy? Hei. Alah sayang. Alah sayang. Kenapa awak marah? Kau kongsi pehin tongki mu ahin tu, wah pang cham set lo kiau ni, wah pang le ang set lo kiau, wah pang o set lo kiau, ikut bom, nasa kentai mu palo kiau si, wah pang le ang set lo kiau pun wah pang o le o set, wah pang cham set lo kiau, kau bom, titi bom, yo kan geram lo nasi isi hilang, kalau kau ah isi sin ah, wah titi ceng. Sa, aku cuti. Kau tak kerja ke? Hoi! Aku tanya kau ni. Ah, dengar. Kau tanya aku dah mandi ke belum kan? Aku dengar. Lucy, Sa dia dah gila. Ish, kau ni kan? Taklah aku tanya kau tak kerja ke hari ni.
ngapain pula kau ni? Tak mandi. Kan jauh tu tak mandi, tak kerja. Hei! Yang kau pandang usia kucing aku macam tu kenapa? Eh, tak ada. Tak kenapa. Tak, aku rasa Lucy ni hari ni... macam... ah, nampak tu? Nampak? Dia sakit ke? Kucing tak duduk macam tu lah. Kucing kau duduk yang macam ni. Mama, ni... nampak tak dekat ni? Nampak tak? Nampak? Tangan ni macam ni eh! Mana ada kucing macam tu? Aku rasa dia demam. Sah. Eh, kau ni dah kenapa? Yang macam tu beruk. Ni kucing aku kucing. Kau tu yang macam tu macam beruk. Tapi kan... aku tengok kucing aku ni... macam pelik lah. Alah, dia macam tak sihat. Kan? Mana nampak tu dia tengah jalan? Nampak tu? Nampak tak? Nampak tak? Alah. Mak aku call. Tak khabar aku. Assalamualaikum, Mak. Ha, Mona. Kamu buat apa tu? Tak ada apa-apa. Duduk-duduk je. Kenapa Mak call ni? Eh, kamu ni, Mona. Takkanlah Mak nak call kena ada sebab. Ni, Mak nak tanya. Kamu jadi ke balik minggu depan ni? InsyaAllah, Mak. Jadi kot. Tapi itulah. Mona tengah tunggu HR approve cuti. Ah, ni kalau dapat approve, Mona baliklah. Mak doakanlah eh. Mona, Mak ni sentiasalah mendoakan anak Mak. Bukan apa, Mak tanya awal ni senang. Kalau kamu jadi balik, Mak bolehlah beli makanan untuk kamu. Senang Mak nak masak. Ni, Mak nak tanya. Kamu ni balik seorang ke balik dengan kawan? Ah? Balik dengan siapa balik? Apa maksud Mak tak faham? Kotlah kamu nak bawakan Mak ni menantu ke apa ke. Ish, Mak ni jantan mana pula tak ada dong balik seorang je lah. Iya ke kamu ni Mona? Kalau susah sangat Mona. Mak bagi je lah kamu dekat si Muah tu. Mak pun tengok Muah tu elok aja Mona. Oi. Muah si sengit tu? Ih, Mak tolonglah tak nak lah. Ish, jijik. Mona, tak baik cakap macam tu dekat orang. Kadang apa yang kita tak nak ni lah yang kita dapat tau. Mak. Dah macam ni. Mak tak apa nanti. Mona bawa menantu yang handsome untuk Mak eh. Kalau ni Muah tu, kita tolak tepi Mak. Kita tolak tepi. Heh? Dahlah Mak. Ni Mona call Mak balik eh. Bye Mak. Assalamualaikum. Yelah, Waalaikumsalam. Apa Mona? Kau tak malu eh cucu dengan orang telefon? Kau nak kahwin eh? Kau nak kahwin dengan siapa? Dengan Muaz sengit tu ke? Dia sengit sangat ke? Mesti sesuai dengan kau eh? Banyaklah kau. Beritahulah aku. Beritahulah aku kau nak kahwin dengan siapa. Kau ni kan, kalau aku pang satu kali baru tahu. Tak ada nak kahwin, siapa cakap aku nak kahwin? Pandai je. Tadi aku dengar Mak kau cakap pasal jodoh. Ke? Kau nak rahsiakan dari aku? Ha? Tak ada maknanya aku nak rahsia daripada kau. Tapi? Itulah jodoh aku, tak lain, tak bukan jodoh aku. Jodoh. Sayang. Geli aku jodoh dengan mamak yang sengit tu. Baik aku buat eksperimen aku. Bom. Are you ready? Masuk! 1, 2, 3, 4 Kacang! Kacang lupa kulit. Sana sini kacang. Kacang tak ada kulit. Woi! Tak best betul lah. Sekali lagi. Potong. Kak Wan ni lawa orang dia. Cuma jangan... Hi, Zack! Muaz!
Yang buka mulut je, spoil. Hai kawan. Seorang je? Dia punya soalan lah kau ni. Nama pun janda kan Kak Wan? Seorang lah. Kalau couple baru dua orang. Eh, tambah sikit. Janda letuk kampung baru. Ha, baru dah sedap dengar. Eh, lagi betis nak peha pula lah janda ni. Ni, Kak Wan jadi janda dengan terompah. Nak gimana Kak Wan? Sebenarnya Kak Wan nak pergi rumah Mak Mona. Nak bagi ambil kuih yang Kak Wan tumpah semalam. Tapi itulah, cuaca panas kan? Daga. Cakap tu kena mulut je lah. Nak mengangkat tangan dah kenapa? Kak Wan, jalan petang-petang ni elok-elok sikit tau. Depan tu, lubang banyak. Kain Kak Wan ni dah lah ketat, takut jatuh. Wow, sweetnya kamu ni Muaz. Caring sangat. Sini lagi ke? Mampuslah kamu Muaz. Standby lah nak kena beli kayu sugi buat hantaran. Zakiah, agak-agaklah kayu sugi. Ni kalau guna berus besi yang Tonyoh periuk tu pun belum tentu lagi hilang tau. Kak Wan, elok jalan. Tonggit sikit. Kau tengok tu aku cakap dah. Tak payah buka mulut je. Usha dari jauh memang A. Aku rasa kan, kalau kita kikis gigi dia, berapa kilo dia kita boleh dapat? Gigi dia? Kilo? Kilo benda? Emas ke tak gigi? Emas tak gigi? Emas tak gigi mana satu? Hah? Eh, main. Okay? Alright. Zack! Are you ready? Masuk! Are you ready? Masuk! A one, two, three, four! Kacang! Kacang! Sana sini kacang! Kacang lupa kulit! Kulit tak ada kacang! Kulit kacang! Kacang! Wah! Hello cinta! Rindu saya tak? Ish, awak ni! Takkanlah saya tak rindu dekat awak. Saya rindu tau! Saya tunggu awak balik. Tapi itulah saya nak telefon awak, saya takut awak busy. Awak sabar sikit je. Malam nanti kita jumpa ya. Awak. Kalau awak suruh saya bersabar kan? 1000 tahun pun saya sanggup bersabar untuk awak tau. Oh ya, by the way, nanti kalau awak jumpa saya jangan lupa tau bawa hadiah daripada New Zealand tu. Awak ni, awak rindu saya ke awak rindu hadiah saya? Yush, awak ni mestilah saya rindu awak. Awak jalan macam tu. Cuma saya ni kan, saya excited lah awak nak dapat hadiah daripada New Zealand. Yelah, first time kot kan dapat hadiah. Yelah awak tu. Okeylah, grab saya dah sampai ni. Awak jangan lupa ya, malam nanti pakai cantik. See you when I see you cinta. Cinta? Okey awak. See you cinta. Nanti saya pakai cantik-cantik tau. Bye. Cinta? Ada? Cinta? Eksperimen. Maju. Maju. Kita pakai dulu. Kalau tak, kotor. Nanti saya yang jadi gila. Biar saya tak buta. Tangan. Glove. Kita pakai Mak Mona! Oh, Mak Mona! Mak Mona!
Wan, kau ni terpekik, terpekik. Tak reti bagi salam ke? Assalamualaikum, Mak Muna. Waalaikumsalam. Ni ah, kau tercungap-cungap ni. Baru lepas rumah lari ke? Mak Muna, rumah Mak Muna dengan rumah saya tu ambil masa 10 minit, Mak Muna. Jadi dalam masa 10 minit tu, ya Allah, lutut saya ni sakit, Mak Muna. Tengok makeup saya ni cair tau. Kau ni Wan, dulu laki aku ada 10 minit tu kau tak kira pula. Mak Muna, masa dulu saya datang sini ada tujuan. Tapi itulah, baik betul lah Bami tu kan? Dah lah baik. Hello. Kerja keras pula tu, untung Mak Muna jadi isteri dia. Itulah, aku pun tak sangka lah pula Abang Mir tu pilih aku. Maksudnya, aku ni lawa jugalah dari kau kan, Wan? Eh, Mak Muna. Mak Muna ingat sini tak laku sangat ke? Ha? Eh, saya tahu yang reject Abang Mir. Bukan Abang Mir yang reject saya. Ha, saya ingat lagi. Saya cakap dengan Abang Mir. Abang Mir, Abang Mir tinggalkanlah Wan. Wan tak sanggup nak tengok Muna dengan Mak Muna tu menderita. Ha, macam tu tau. Kalau tak dah lama dah Abang Mir tu tinggal kat Mak Muna kahwin dengan saya ni, Wan Azia aka janda letak kampung baru lah. Gitu. Yelah cerita kau tu, Wan. Ah, ni kau datang nak ambil kuih kau kan? RM30. Oh. Kejap, Mak Muna. Basah sikit biasalah kan, panas. Tunggu sini, aku pergi ambil. Cepat sikit. Mana ni? Tadi bukan main cakap nak dinner dekat restoran mewah. Apa tempat macam ni ni? Hei, nasib baik sayang tak. Kalau tak sayang, tak inginlah aku nak datang kat sini. Mana pula dia ni? Hei. Benda awak ni? Tempat romantik apa ni? Apa ni? Ha? Ha? Dengan tempat gelap macam ni, panas. Hih, tak romantik langsung lah. Happy anniversary, cinta. Awak? Awak ingat ke? Sudi kawak? Durian. Sudi? Durian RM2. Sudi? Betul awak sudi? Alhamdulillah, ya Allah, Mak Muka doakan saya kahwin lebih daripada satu. Apa dia? Kahwin lebih daripada satu? Ish, awak ni. Bagi durian pun, durian kena RM2, ada hati nak kahwin lebih daripada satu. Alah awak, janganlah macam tu. Saya nak gurau je tau dengan awak. Serius-serius nak pergi mana? Walaupun gelap, saya sendiri yang saya tak tepat untuk awak tau. Okey, awak minum dulu. Bagi sejuk dulu. Hadiah. Hadiah mana? Hadiah. Hadiah? Ha. Nah, untuk cinta. Ada. Awak pergi jauh-jauh sampai New Zealand. Ni jawab belikan untuk saya. Ni apa? Kambing ke lembu? Eh, okeylah tu. Awak tahu tak, binatang tu popular tau kat sana. Kalau ikutkan saya, saya nak belikan awak yang real punya tu. Tapi itulah, saiz ni besar. Beli yang real. Durian pun durian RM2 nak beli yang real. Eh, awak ni kan, tak pernah nak serius kan dengan saya? Kita ni dah kenal 5 tahun. Sepatutnya hubungan kita ni dah kena ke next stage. Faham tak? Awak, saya bukan yang tak nak serius dengan awak. Cuma waktu yang kurang sesuai. Okey, macam ni. Pasal next stage tu, saya janji. Saya bawa mak saya jumpa mak awak. Okey. Oh, janji eh? Tak nak tipu-tipu dah tau. Okey? Okey. Jom, kita makan. Jom makan. Apa ni? Eh, ini beras dari New Zealand tau saya bawa. Ha,
kena. Takutlah awak ni. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Wah. Yang kau ni dah kenapa? Ha? Macam nampak hantu ni dah kenapa? Kau kenal aku tak? Aku ni Kak Wan. Yang dia paling meletup sekali dekat kampung ni. Tak, Kak Wan. Saya nak kau jual barang ni. Hantar barang je pun takut. Aku ni makan nasi. Bukan ni makan orang. Kau nak aku makan kau ke? Kak, satu je ke? Kak, kau nak ambil gambar. Ha, cepat. Okey, senyum. Senyum ni. Senyum. Okey, Kak. Senyum. Okey. Ha, kau nak gambar dengan aku ke? Tak nak aku. Ni budak ni. Kau tengok dah macam nampak hantu dah. Ya Allah, betul macam hantulah. Baik aku siap sekarang sebelum orang kampung nampak aku. Lolololololo, sayang mami ni. Sayang-sayang mami ni. Ada mesej. Siapa ni? Selamat pagi, cinta. Lucy, Lucy, Lucy baca ni. Tengok ni, tengok ni. Papa Lucy cakap selamat pagi cinta dekat mami. Okey, 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 okey. Lagilah nak jumpa dengan awak. Awak, saya datang kan nak surprisekan awak. Takkan saya nak bagi tahu awak. Surprise. Tapi awak tak kisah ke dengan keadaan saya serabai macam ni? Saya tak kisah. Saya terima awak seadanya. Hai awak. Hai. Awak okey ke ni? Saya okey. Awak jangan risaukan saya. Saya datang ni nak bawa awak keluar pergi makan. Awak sudi tak? Oh, nak bawa awak pergi makan? Sudi. Sudi tu sudi. Tapi boleh tak kalau awak bagi saya masa dalam 10-15 minit, saya nak siap. Yelah, takkan saya nak keluar macam ni kan? Untuk awak apa saya boleh buat? Setakat itu tunggu apalah sangat kan? Okeylah. Awak pergi siap dulu. Jangan lupa kosok gigi. Okey. Okey. Saya turun dulu. Saya duduk kat bawah. Tunggu bawah. Siap. Bye, cinta. Cinta. Cinta.
Rumah Mak Mona ni tak adalah makanan sedap-sedap. Ni je yang ada. Ni pun kuih yang Mak Mona buat. Aish, Mak Mona. Mak Mona tahu tak? Kuih Mak Mona ialah kuih paling sedap dalam dunia ni. Kan, Zek? Wow, Mak Mona sedapnya kuih ni. Dah lama dah Zek tak dapat rasa kuih sedap macam ni. Kasih Mak Mona. Elok sikit makan tu, Zakiah. Ambil. Sedap kan kuih bakal Mak Mertua aku? Mak Mona? Mona macam mana? Approve dah cuti dia? Mak Mona tak adalah nak tanya si Mona tu. Sebab Mak Mona tahu susah dia nak tinggal kerja dekat orang. Sekarang ni Mak Mona tunggu je lah dia balik. Ah, kamu ni Muaz, Zakiah? Tak kerja ke hari ni? Kerja Mak Mona kerja. Tapi ni kita orang asyik pagi. Pukul 12 tadi kita orang dah balik lah. Lepas tu ni, petang-petang ni cari hari lah sikit Mak Mona. Ni lah si Muaz ni. Sibuk lah nak tanya Mona tu jadi balik ke tak jadi ke. Tak payah cakap macam itu, malu lah aku. Gaduhlah korang. Nanti esok Lusa kahwin, tahulah kamu. Mak Mona, agak-agaklah nak kahwin dengan Zakiah ni. Kau orang confuse. Mana suami, mana isteri. Zakiah. Anda kena sedap saat kau mengatakan aku kan? Betul lah gila aku cakap benda fakta kan? Kau ni dari mana dengan barang banyak ni? Aku baru balik dari kedai tu ha. Aku nak buat satu eksperimen ni. Aku baru belajar dari YouTube. Eksperimen apa? Eksperimen yang boleh buat dunia ni jadi kucar kacir. Dunia ni kucar kacir? Gina, kalau nak dunia ni kucing kacir, kau tak payah buat eksperimen ni bagai. Cukup kat dunia ni tiga orang je macam kau. Dah kucing kacir dah dunia ni. Hello. Eloklah tu kalau dunia ni ada tiga orang yang macam aku. Aku yakin dunia ni mesti lagi maju, tahu tak? Yang kau ni buat apa kat sini? Tunggu Mona? Tunggu cerita hati akulah. Takkan tunggu kau pula. Dah kau pergi sambung buat eksperimen kau tu. Belum kenal aku siapa, akulah oh satu-satunya. Tiada dua ataupun tiga, akulah oh satu-satunya. Hai Cik Adik. Seorang je ke? Hai. Lagak dengan saya ke? Tak nak tak aku. Jauh-jauh baik. Dekat-dekat. Seram. Seram. Nak pergi mana tu? Padang muka. Itulah kain ketat sangat. Kan dah jatuh. Padang muka. Jatuh. Orang perempuan ni kat mana pun boleh bersiap eh? Of course lah. Itulah kelebihan orang perempuan yang orang lelaki tak ada. Saya dah siap. Cantik tak? Okey, cantik. Awak ni penipu lah. Cemot tau. Ya, cantik. Macam mana pun cinta, cinta tetap cantik kat mata saya. Ni, awak, saya nak bagi tahu awak yang minggu depan saya balik kampung tau. Sebab cuti saya dah full. Minggu depan? Kenapa awak tak cakap awal-awal? Boleh saya apply cuti tau jika awak balik kampung? Alah, awak ni tak payahlah. Bukannya lama, seminggu je. Lagipun mak saya tu tak habis telefon so balik. Saya baliklah. Tak apa. Kalau awak rindu saya, nanti kita video call lah. Video call tak sama tau dengan jumpa depan-depan macam ni. Alah, awak ni
sengada lah tu. Alah, tak apalah, nanti saya balik kita jumpa eh. Okey. Sekarang ni saya nak bawa makan kat tempat paling viral. Okey. Jom. Cuba lagi tak? Tengok ni. Cinta dari sinar mata yang bergelora. Ibu! Woi! Apa yang marah ni? Mak aku ni lah. Sibuk lah. Sebalik awal lah. Perempuan lah apalah. Aku tahu lah jaga diri aku. Kecoh lah. Rimas semak tu tak? Oi, tak baik tu cakap mak kau macam itu. Betul lah apa dia cakap. Kau tu perempuan. Memang tak patut boleh pak orang macam ni. Eh, aku bukanlah keluar orang tak kenal. Aku keluar dengan kau kot. Alah. Kau pun dah bertahun-tahun kau hulu, keriling aku. Bawa kau sedar ke sekarang ni aku ni perempuan? Tak ada. Tahu je kau perempuan. Sebab tu aku panggil kau Zakiah, bukan Zak. Hah. Eh ni, terkangkang, terkiap, terkangkang, terkiap. Cubalah pakai macam perempuan sikit. Mesti cantik. Eh, kau matu. Mata kau faham pelan aku macam tu? Hah? Kau nak makan penumbuk? Aish. Banyak perangai dia. Nak menumbuk orang je. Eh, kalau macam inilah perangai sampai ketua tak kahwin tahu tak? Sekarang macam rimau lah ni. Ah, mantap lah. Rimau ke biawak ke? Eh, ni kau nak gana? Balik. Tak nak makan risau. Dah jom. Gitu lah. Weh, aku tak sempat pergi kot nyanyi lagu tadi. Alah, pisah. Satu lagu. Pis. Nyanyi kat rumah. Ni, tali gitar dah putus ni nampak ni. Kebukasan. Dah jom. Ya lah. Kau ni. Eh, risau gak kau kat aku kan? Kau suka aku eh? Tak aku kan sebenarnya. Tak. Ni, potong jari pun tak nak lah dengan kau. Selap-selap, sebelum kahwin normal, lepas kahwin kena apply kat OKU. Kau suka apa tadi? OKU. Ni makan dia. Tu je. Ni makan dia. Tu je. Kaki jangan main. Jom. Bak kita tu. Kenapa nak ambil? Tak yalah. Macam anak lah bukan tengah ni. Lepas nak peluk. Hah? Apa? Tak ada benda. Duduk elok-elok boleh tak? Boleh tuan aku budak ni. Mak okey je duduk seorang Mona. Cuma itulah kadang mak ni adalah teringat dengan arwah ayah kamu tu. Kamu pun sekarang ni dah jarang sangat dah nak balik. Aduh, Mak ni. Janganlah cakap macam tu. Bukannya Mona tak nak balik. Lainlah kalau Mona ni ada share dekat syarikat tu ke apa ke kan? Mak, bukan setakat balik hari-hari. Mona siap bina satu lagi syarikat. Depan rumah Mak. Ha, hari-hari Mak tengok muka Mona. Kamu ni, Mona. Sebiji macam arwah ayah kamu. Suka sangat nak melawak. Ni, kamu ni dah makan ke belum? Belum. Berupa mandi. Mak dah makan ke? Mak ni dah makan. Ni pun tengah melipat baju ni ha. Sambil tunggu kuih mak tu masak. Cik semua order banyak. Banyak ke mak dapat tempahan buat kuih tu? Banyaklah juga. Dah ada 5 jenis. Katanya Cik Som tu nak buat kenduri. Nak buat jamu orang katanya. Oh, ya ke? Ha, okeylah tu mak. Yalah lagipun kuih mak tu kan terbaik, sedap sangat kan? Apa yang bau hangit ni? Eh, takkan bau kuih mak sampai ke tempat kamu? Eh, mak. Bukan kuih mak. Ni, Mona pun tak tahu bau apa ni. Bau hangit kat mana ni? Mak, tak apalah. Nanti Mona telefon mak balik, eh? Haa, ya. Kamu pergi dah tengok. Okey, bye. Gina? Gina? Eh, kau buat apa ni? Telur! Kau dah
Apa gila ke apa masak telur sampai berasap buat macam ni? Kau nak bakar rumah ni? Eh, inilah masakan orang hatnyai. Hatnyai? Kau jangan nak gula-gulakan aku eh. Macamlah aku ni tak pernah pergi hatnyai. Mana ada orang masak macam ni? Yelah, sebab masakan ni ada kalau aku yang masak je. Ha. Dah cepat duduk. Aku dah penat-penat berperang kat dapur tu masak untuk kau. Kau boleh pula membebel kat sini. Duduk. Kau nak makan lah ni. Kin kau si cah, ahan thai ni ya? Aloi mak si cah. Kin, kin, kin. Kin? Cah, mai pen lain lah cah. Kin. 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 Thai. Thai, kin. Mai thai, mai thai. Kat sini kau ya, betul. Suara macam kenal. Ah, macam kenal siapa? Ta. Ha, Cik Ta, bini awak. Ha, kata pergi masjid. Ni pergi mana pula ni? Sekarang kat mana sekarang ni? Pergi masjid. Ha, mana masjidnya? Mana masjidnya? Ha, memang kau. Ha, belakang, kau belakang jauh sikit daripada betina ni. Ha. Eh, janda. Kau dah janda tu, macam janda boleh? Bergatal dengan... Kau diam! Bergatal dengan laki orang nampak? Eh, kalau kau nak tahu, beras kau, rumah aku yang beli tahu tak? Kerja menggatal, gelek-gelek dengan jantan dorang. Amboi, amboi, amboi mulut Cita. Kau dengan mengandung kan? Eh, bukan saya tau yang ajak dia datang sini. Dia yang datang sini. Saya sebagai pemilik warung ni, memang tugas saya untuk melayan semua pelanggan saya kat sini. Faham? Jadi bukanlah salah saya. Habis tu nak salahkan siapa? Hanya kita pula salah siapa. Semua salah dia lah, salah laki Cik Ta lah. Siapa suruh dia tipu Cik Ta? Medal? Ya, dah. Medal? Kau berhak kemai kau ya. Kita balik, balik. Kan kita balik, ha? Kau dengan kerja manis tu, kalau kaki kau potong, aduh, kau minum air dari orang ni. Ha. Siapa jaga aku yang jaga? Bukan janda tu. Kau tahu tak? Ha? Masalah rumah tangga dia ni buat dengan orang pula. Benci. Sama-sama okey, biasalah hal rumah tangga kan? Sama-sama, Samang. Kalaulah abang ada lagi. Mesti hidup Nap tak macam ni kan? Nap rindu sangat dengan abang. Mami minta maaf, okey Lucy. Mami dah lambat sangat ni. Nanti Mami minta Aunty Gina bagi you makan, okey? Mami nak siap dulu. Hey, kenapa tangan aku lepas, Mami? Nanti aku fikir. Aku dah lambat dah ni. Aku sakit. Lucy, I go work first, okey? Mami love you so much. Bye-bye, sayang. Thank you.
kau belum kenal aku siapa. Akulah oh satu-satunya. Tiada dua ataupun tiga. Akulah oh satu-satunya. Rebutan oh semua. Dari si dara hingga ke janda, semua memandang pasti ternganga. Jadi jika kau dah suka, berikan ku tanda, aku kau yang punya. Sepohon kayu, daunnya rimbun, bebatuannya walaupun hidup beribu tahun. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Yeah, 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 yeah. Macam sunyi sangat je malam ni. Selalunya ada juga orang kulu kilir naik motor. Ni motor pun tak ada. Orang lagi lah. Hello? Hello, Mona ke ni? Ah, Mona lah ni. Siapa ni? Apa? Betul ke ni? Ah, okey okey. Mona balik kampung sekarang. Hello. Abik, segera sekarang. Mona. Kau betul ke nak balik malam ni juga? Ya, aku nak baliklah ni. Tapi dah lewat dah. Bolehlah Cina, aku kena balik malam ni juga. Kalau aku tak balik, aku akan risau tau. Lagipun aku tahu aku takkan boleh tidur malam ni. Kalau aku gerak esok, takkan lagi lambat aku sampai dengan jam lagi. Kalau macam tu, kau drive leluk lah. Nah, aku dah masak sikit bekal untuk kau. Thank you Cina. Ni, kau apa-apa nanti kau teks aku tau. Aku dah siap packing dah ni. Aku nak dulu eh. Aku pergi dulu tau. Bye. Bye. Mak Mona. Macam mana boleh jatuh ni Mak Mona?
aku pun tak tahu lah. Aku sudah aku dah terbaring dah kat sini, Wan. Itulah Mak Mona kuat sangat buat kuih tu. Anak Mak Mona tu, bukannya tak boleh bagi Mak Mona duit tiap-tiap bulan, kan? Mak Mona ni bukannya sihat sangat. Rehat je lah kat rumah ni. Wan, aku ni kau pun tahu, Wan. Dari muda sampailah sekarang, Wan. Kerja aku buat kuih tu je, Wan. Ha, ni Mona. Bila sampai? Tadi aku call dia 3-4 jam lagi sampai. Kejap lagi tak tahu lah dia tu. Sekarang ni Mak Mona makan dulu. Lepas makan bubur ni makan ubat. Jangan degil sangat. Tak jelas situ, Wan. Nanti aku makan. Makanlah sikit, Mak Mona. Sedap ke bubur kau, Mak Mona? Mestilah sedap. Masih, patutlah kau tak kahwin. Kau nak? Kau pula nak cari bakal isteri akulah. Mona ada? Mona tak ada. Dia balik kampung. Balik kampung? Kan ke dia apply cuti minggu depan? Yelah, cuti yang dia apply tu untuk next week. Tapi cuti yang dia balik ni, emergency. S-O-S. Emergency? Kenapa tak beritahu aku pun? Sebab kau tak penting kot. Hello, Cinta. Awak, ha, sebelum apa-apa, saya nak minta maaf dulu dengan awak. Sebab semalam saya rushing. Saya tak sempat nak bagi tahu awak. Kalau you pun rushing, at least beritahu lah saya. Ni tak, awak terus balik macam tu je. Kalau apa-apa jadi kat awak, siapa yang susah? Saya minta maaf. Tapi semalam saya tak pernah fikir awak. Bila orang kampung telefon je saya bagi tahu mak saya jatuh, saya panik. Saya terus balik. Yelah. Ni awak dah sampai kampung ke belum ni? Belum. Dalam sejam lagi saya sampai kot. Hati-hati drive. Nanti apa-apa buat mesej saya. Ya. Bye. Ha. Dah dapat jawapan kan? Boleh berambus dah kot. Aku nak continue. Ha, tidur je lah kerja kau. Cubalah keluar. Ambil udara segar ke, berkawan dengan orang ke. Kenallah sikit dunia tu. Kalau nak membebel kat aku, baik aku balik. Balik, cepat balik. Yelah, aku tahu tapi boleh tak aku nak tumpang tandas sekejap? Aku nak kencing, aku tak tahan lah nak kencing. Tak tahan lah nak kencing. Cepat, masuk. Shhh, kacau je orang. Oi, tandas kat mana? Ada tu kat hujung tu lah. Zakia. Dah boleh, tak payah nyanyi dah. Zek! Muaz! Hai! Mona! Pegang jap! Mona! Muaz! Mona dah balik? Dah. Muaz sihat ke? Hai, alhamdulillah sihat. Lama tak nampak Mona. Rindu Muaz kat Mona. Mona nak balik nak jumpa mak kita ke? Mak Mona ke? Mona nak balik nak jumpa mak. Mak jatuh. Mona risaulah. Mona tak risaulah. Selagi Muaz ada kat kampung ni, selagi itulah Muaz akan pastikan yang Mak Mona sentiasa selamat dan terjaga. Iya ke? Ni, Mak Mona jatuh pun Muaz tak tahu. Kau jaga Mak Mona. Ni baru tahu.
Tahulah ni. Bukan yang agak sangat pun. Nak ambil hati je. Yang belakang aku jangan berbunyi. Hasan, ha? Kau buat ke yang kau nak terasa lebih-lebih? Alah, korang dua ni comel lah. Tak sabar nak tengok korang kahwin. Nanti kahwin jangan lupa jemput Mona tau. Lepas tu korang buat anak comel-comel. Lepas tu biar anak korang sengal macam korang. Mona balik duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Allah, Allah. Pelan-pelan, Mak Mona. Terima kasihlah, Wan. Aku tak tahu macam mana kalau kau tak ada, Wan. Mak Mona, janganlah cakap macam ni. Saya tolong mana yang saya mampu je. Lagipun, apalah sangat setakat tolong bila sikit-sikit macam ni. Dulu aku mengata kau macam-macam, Wan. Jandalah, penyondol. Tapi sekarang kau yang jaga aku. Mak Mona, janganlah nangis. Kan saya dah cakap, saya tolong mana yang saya mampu je. Ha, lagipun, mungkin hari ni hari Mak Mona. Esok lusa, hari Wan pula kan? Mak Mona anggap je lah. Ini sebagai tanda minta maaf Wan dekat Mak Mona. Pasal pernah rampas laki Mak Mona dulu. Wan. Mak Mona jangan nangis lah. Assalamualaikum, Mak! 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 Oh, Mak! Apa jadi ni, Mak? Mak! Mak okey je lah, Mona. Ni, Mona janji Mona akan selalu balik kampung tengok Mak. Mak okey lah, Mona. Kamu janganlah buat Mak sedih macam ni. Tu, Kak Wan ada jaga Mak. Yelah. Janganlah risau. Kak Wan ni bukan Kak Wan yang dulu. Kak Wan ni ada je dekat kampung ni. Boleh tengok Mak Mona. Cuma Bang, terima kasihlah Kak Wan, tapi tak sangka pula. Baik juga Kak Wan ni. Ha ni, alang-alang kamu dah dekat sini, Kak Wan balik dululah. Sebab Kak Wan nak prepare barang berniaga warung malam ni. Terima kasih, Wan. Kau balik dulu. Lelok jalan tu, Wan. Mak, macam mana boleh jatuh ni, Mak? Mak buat kuih banyak sangat. Tu kuih Kak Wan lagi. Cik order dengan Mak. Mak ni buat orang risau lah. Boleh pula kan? Anak si Matia tu pergi buat muka dekat Thailand. Aku tak gila tu tengok muka anak dia lain. Oi, kau dengar tak aku cakap kan? Oi, kau balik, kau gila. Weh, apa hal kau ni? Kau gila. Oi! Oi! Ya, 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 satu. Eh, Muaz! Kamu ni kenapa? Nak menari ke? Kejap. Mas? Apa hal korang ni? Aku ni Mak Mona. Ha, kau tu siapa?
Hello? Hello? Eh, dah bisu ke budak ni? Hello makcik. Saya Huzai. Kawan Mona. Makcik sihat ke? Kawan Mona? Makcik tak tahu pula dia ada kawan nama Uzair. Saya kawan Mona dekat KL makcik. Mungkin Mona belum kenalkan saya dekat makcik. Jadi saya kenalkan diri saya dekat makcik. Oh, kawan kat KL. Ni, kamu call nak cakap dengan Mona kan? Haa, makcik. Mona ada. Mona sekarang ni tak adalah kat rumah. Makcik pun tak tahu dia pergi mana. Pagi tadi sampai sekarang, tak balik-balik. Oh, kalau macam tu tak apalah. Nanti malam saya try call balik. Yelah. Nanti makcik bagi tahu kamu cari Mona. Apa nama tadi? Uzairi? Huzai makcik. Huzai. Uzair. Okey. Nanti makcik bagi tahu. Terima kasih makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, budak-budak sekarang dah pandai bercinta-cinta. Mona? Oh, Mona. Kita tak boleh biarkan kampung kita terus-terusan jadi macam ni. Kita kena cari jalan. Apa lagi kita nak buat, Wan? Diorang tu dah makin ramai. Sila hari bulan kita jadi zombie. Mona, kamu ada cadangan? Tengah fikir. Tapi kan, Mona rasalah kita sebenarnya kena cari punca. Setuju. Wan, Wak rasa diorang dah takkan masuk lagi dekat kawasan ni. Wak dah baca-baca jampi. Kalau diorang masuk ke sini, diorang akan terbakar. Sabar. Biar Wak yang selesaikan dia. Biar Wak yang selesaikan dia. Eh, kau jangan masuk pada sini. Wak lawan Wak. Jangan masuk kau dia boleh. Jangan kau. Wak lawan dia Wak. Lawan Wak. Siap. Wak lawan dia Wak. Kampung baru dilanda zombi kucing? Macam mana boleh ada zombi kucing pula ni? Cinta? Ya Allah, macam mana boleh ada cinta pula ni? Aduh, angkatlah cinta. Angkatlah cinta. Kan Gina.
Gina? 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 Aduh. Apa benda pula ni? Sekarang ni bolehlah sebab ada makanan. Nanti makanan habis, mati kebunuh kita Mak Mona. Kau janganlah macam ni Wan. Aku tengah fikir ni. Nak suruh kita lari? Aku memang tak boleh lah Wan. Memang tak boleh lah Mak Mona. Selangkah je Mak Mona keluar daripada rumah ni, memang dia kena gigit dah dengan zombie tu. Ceroboh rumah aku kan? Ni apa? Kau tahu tak kau dah membahayakan nyawa ramai orang? What are you talking about? Aku dah cek dengan doktor ubat ni bahaya. Kau tahu tak Mona dengan orang kampung semua dah jadi zombie? And kau tahu tak tindakan kau ni, kau boleh dipenjarakan. Zai, janganlah macam ni. Aku tak ada niat pun nak membahayakan nyawa Mona dengan orang kampung tu. Aku saja nak try je. Janji. Aku tak tahu pun benda boleh jadi macam ni. Kalau apa-apa jadi kat Mona, aku tak maafkan kau. Oh!
Kita dah jadi zombie, Mona. Eh, Mona. Itu bukan Kak Wan ke, Mona? Mona? Kamu ni kenapa, Mona? Eh, jangan-jangan kamu dah jadi... Makcik, saya ni Uzai. Bakal menantu makcik. Elok lho. Terima kasih makcik. Kita terima lah ni. Kamu kena tolong makcik selamatkan anak makcik Mona. Mona je satu-satunya anak makcik. Makcik tak ada siapa-siapa dah kat dunia ni. Makcik tak nak apa-apa jadi dekat Mona. Makcik jangan risau. Makcik sabar. Saya memang dia tak ada kat sini untuk selamatkan Mona. Saya dapat ubat ni untuk pulihkan orang kampung ni, dia zombie kucing ni. Cuma yang makcik kena jaga sebelah belakang. Kalau tiba-tiba saya ada zombie, makcik cocok saya pakai ni. Okay. Selamat kamu nak.
Awak sabar dulu eh. Awak sabar dulu. Awak macam mana ni, orang tak pernah jadi zombie. Awak macam mana? Awak tenang dulu. Awak tenang, awak sabar dulu. Sekali ni, kejap lagi. Awak kena tolong saya selamat orang-orang kampung tu dulu. Macam mana? Ha? Macam mana? Macam mana? Macam mana ni awak? Awak sabar. Saya dah dapat ubat dari doktor. Ubat tu dapat bantu untuk pulihkan manusia zombie kat luar tu. Cuma kalau awak seorang, saya bolehlah cucuk. Kalau orang ramai kat luar tu, saya ada satu cara. Macam mana? Barang semua dah ada dah? Dah, Mak. Semua dah bawa dah. Barang awak semua dah? Eh, dah. Semua dah siap dah. Ni, Mak. Apa-apa, telefon Mona tau. Mak jaga diri. Ya, pandailah Mak jaga diri kamu tu. Kat sana elok-elok. Nak berkawan tu boleh. Tapi kawanlah elok-elok, eh. Ha, kamu ni. Encik nak minta tolong ni. Kamu tengok-tengokkanlah si Mona ni, eh.
InsyaAllah makcik. Rasanya minggu depan saya nak datang buat rombongan boleh? Ha? Rombongan apa? Rombongan Minah cintalah. Minah? Makcik ni okey. Kalau si Mona ni okey. Alah, mak. Ingat tau, apa-apa telefon Mona terus. Ya, mak ingat. Elok-elok bawa kereta tu. Jangan laju-laju. Elok, ah. Syak, makcik. Jom cinta. Aduh. Barang tak ada yang tinggal. Tak ada, mak. Elok, jangan laju-laju. Ya, mak. Mak tu ingat perasaan Mona. Ya, mak ingat. Makcik, elok-elok. Hati-hati. Mak. Hai. Hati-hati. Mona, Mona. Siapa jejaka yang teristimewa, kacak dan sungguh bergaya. Akulah oh satu-satunya. Tiada dua ataupun tiga, akulah oh satu-satunya. Jejaka terhangat di Malaya, rebutan oh semua.